Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan ibu. Kali ini kita akan membuat gaun untuk kalian yang suka menggunakan hijab menutup dada. Jadi modelnya menggunakan aplikasi pada bagian rok. Pola yang digunakan adalah pola gaun A-line seperti biasa, dan lengannya juga lengan licin biasa. Untuk membuat aplikasi pada rok, kita memerlukan pola yang dibuat terap seperti ini, jaraknya 20 cm. Kemudian pola depannya kita buat garis princess, caranya turun 11 cm dari bagi bahu, kemudian digaris ke puncak dada dan dibuat melengkung. Pada tengahnya ini naik 2 cm. Kupnet pada pinggang ini dipotong sekaligus untuk membuat dua buah pola, jadi kiri dan kanan dipotong. Cara memotong bahannya seperti pada gambar ini ya. Pada sebelah kanan itu pola belakang diberi 3 cm untuk resleting, dan pola bagian depannya diberi jarak seperti ini, nanti diberi kampo 1,5 cm. Untuk pola roknya, cara menempatkan pola dibuat berbalikan seperti ini ya. Ada tempat untuk resletingnya pada tengah belakang. Untuk pola lengannya, ini lengan biasa, jadi hanya diberi kampo 1,5 cm pada sisi dan 3 cm pada ujung tangan. Ini dipotong bagian aplikasinya, ini dari kain ceruti yang jatuh. Ini satu dulu dan arahnya tidak boleh terbalik ya. Bagian atas harus bagian yang baik atau bagian luar. Kemudian badan atas tengahnya ini kalian beri tila doti untuk pemanis, dan juga bagian aplikasi paling atasnya kalian pakai tila doti. Ini hasil potongan polanya. Dan ini hasil potongan aplikasinya, ini 4 lapis, serta ini pola lengannya. Dan hasil gaunnya seperti ini. Ini ada aplikasi pada bagian rok. Jadi untuk wanita yang menggunakan jilbab tertutup, hiasannya lebih baik di bawah seperti ini. Sekian video ibu kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.